Ini guys, hasil akhir semuting dan cutting pria idaman, seorang YouTuber datang ke Alex Salon, dan ini hasil semutingannya. Lihat guys, luar biasa. Sempurna, ada variasinya. Halo teman-teman, darahku semua, jangan lupa ya like dan subscribe di One Is di channel kampung, dan jangan lupa bagi teman-teman dan saudaraku semuanya yang mau memperindah mahkota ya, atau rambut teman-teman khususnya wilayah Compreng ya, wilayah pusaka negara memandukan negara, tinggal datang aja ya di Alex Salon Pusaka yang beralamat di Pusaka Jaya ya, sini ya. Pusaka Jaya pinggir jalan raya. Tahu ya, pinggir jalan raya ya. Kalau dari perempatan Pusaka Ratu itu Pusaka Negara ke arah selatan ya. Pokoknya sebelah kiri jalan ya, teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong, jumpa lagi ya. Gimana nih hasilnya? Puas enggak? Oke, siap. Teman-teman sangat buat. Puas ya. Cocoknya. Cocok. Oke, Alex Salon Pusaka emang totok markotok. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ikin Rosikin ya di channel One Is di channel kampung. Pada kesempatan pagi hari ini saya lagi menyambangi ini ya, sahabat saya nih, saudara saya, sedulur saya, Mas Alex Salon yang ganteng sekali ya. Dia sekarang pindah ya teman-teman, di tempatnya yang baru di sini di Pasir Jati ya, Desa Pusaka Negara ya. Pusaka Jaya, Pusaka Jaya ya teman-temannya di sini ya. Nanti dan Pusaka Ratu. Iya. Ke apa? Ke selatan. Iya. Itu patokannya teman-teman dari perempatan Pusaka Ratu ya ke selatan ya, arah yang mau ke Bojong Tengah ke Compreng ya. Dan bisa kita lihat kalau arah dari utara dari perempatan Pusaka Ratu kita lihat sebelah kiri ya. Tapi papan namanya sebelah kanan ya, di sana ya. Reo kiri kanan semua ada ya teman-temannya. Iya, biar tidak menyasar katanya, tidak kesasar ya. Ya bagi teman-teman masyarakat wilayah Pusaka Negara, Pusaka Jaya, Pamanukan ya. Coba Allah Akbar. Daerah Bojong Tengah, Compreng dan sekitarnya, kalau mau memperindah mahkota ya, memperbaiki rambut kita, tinggal datang saja di Alex Salon ya. Di sekarang tempatnya baru ya teman-teman, di Pasir Jati ya, Desa Pusaka Jaya ya. Nah, yuk teman-teman kita ikuti liputannya gimana ya, dan di mana nanti saya kasih tahu ya jalannya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya di channel One Is di channel kampung ya. Dan jangan lupa juga ya like dan subscribe-nya di channel Alex Salon Pusaka ya. Yuk teman-teman kita ikuti liputannya. Ya teman-teman dan saudaraku semua, ini saya sekarang lagi berada di Pasir Jati ya, Desa Pusaka Jaya ya teman-teman ya. Dan di sini adalah tempat Alex Salon yang baru ya. Barangkali teman-teman belum tahu ya, saya kasih tahu ya. Dan ini arah yang mau ke Desa Bojong Tengah, Bojong Jaya dan Compreng ya teman-teman ya. Bisa kita lihat ya di sini ya. Ini arah yang mau ke Compreng ya, ke sana ya. Terus dan kalau yang ini mau ke Pusaka Negara ke sana ya, atau perempatan Pusaka Ratu ya teman-teman itu ya. Pokoknya teman-teman kalau dari arah Pusaka Ratu ya masuk aja ke arah selatan ya teman-teman, terus aja nanti kita akan lihat ya papan nama ya, tuh sebelah sana ada ya. Cuma nggak kelihatan ya teman-teman. Dan di sini juga ada nih. Nah, ini Alex Salon Pusaka ya.
Dan teman-teman kalau mau memperindah mahkota, datang aja di Alex Salon Pusaka ya. Nah itu yang mau ke Pusaka Negara ya, Pusaka Ratu ya. Ini saya ada di sebelah timur jalan ya. Tadi saya ada di sebelah barat jalan di sana ya, tuh di situ. Dan itu papan namanya ada di sana ya. Nah itu arah yang mau ke Compreng ya, ke Compreng. Ya teman-teman, saya sekarang mau melihat ya keadaan isi salonnya Mas Alex Salon ya. Ini ya teman-teman ya, sangat bersih sekali ya teman-teman ya. Dan itu tempat duduknya ya, antri ya, dalam. Yuk teman-teman kita kepoin ya, masuk ke dalam ya. Ini saya mau bertanya-tanya dengan Mas Alex Salon. Halo Mas Alex. Halo. Gimana nih kesan-kesannya selama udah pindah di sini ya? Gimana? Alhamdulillah 70% naik drastis ya. Alhamdulillah ya. Doa semua. Amin amin. Khususnya dari Allah juga ya. Iya. Tunjuk agar saya mungkin tidak tempat. Ada teman di dalam pelosok. Jadi kalau di pelosok tuh emang banyak kendala. Ada pelangnya di luar, semua orang bilangnya. Ada yang bilang takut jauh, takut berita masuk. Padahal mobil masuk tapi ada susah. Iya. Tapi sini pinggir jalan, walaupun dia nggak sebesar yang di sana masih ada rumah sana, tapi masih kosongan dulu. Aku fokus di sini. Dan masalah relasi, masalah langganan saya, alhamdulillah bertambah. Dari orang yang tidak tahu, akhirnya tahu. Gitu. Oh, di sini Alex Salon tuh. Jadi alhamdulillah. Biasanya bentar-bentar lagi juga pada datang ini bumbu pagi ya. Jadi kita ini, masih. Iya betul ya. Ya teman-temannya itu dari kesan-kesan Mas Alex ya, dan betah di sini betah ya. Alhamdulillah betah-betah ini walaupun iya, ya. Tidur karena suara. Iya karena bising karena kendaraan ya. Iya. Tapi nanti juga terbiasa ya teman-teman ya, terbiasa ya. Ya teman-teman saya mau kepoin ya isi salonnya Mas Alex yang ganteng ini ya. Saya mau tanya-tanya ini ya. Oke. Nah ini apa aja ini yang ada nih? Oh ini. Ini yang di bawah. Iya ini sumber pewarna. Ya ini sumber pewarna semua. Ini untuk rontok rambut yang rontok apa ini. Untuk ngetombi untuk apa ini. Hair toniknya dan ini vitamin. Dan ini krembat masker sepak ini di sini. Dan obat reboning juga di bawah. Lurusin rambut. Teman-temannya sangat komplit ya Mas Alex ya. Udah disediakan ya. Pokoknya. Juga kadang-kadang orang bisa habisan kakek iya. bisa. Alhamdulillah saya punya anak saya modalin nah, iya. Ya kecil-kecilan tapi iya. Ada lah sama aja ada iya ya. Alhamdulillah ya di sini juga menyediakan kuota ya atau pulsa ya buat HP ya. Kita masuk ya teman-temannya, kita kepoin isinya nih. Iya, dan yang kadang-kadang ada haus, ada lapar, ada apa tersedia juga nah, ya. Ya teman-teman, kita kepoin ya. Kecil-kecilan aja sih. Nah, di dalamnya oke. Okay. Ya, dia nah, juga apa, jual apa. Minuman yang serba higienis ya. Nah. Pokoknya teman-teman yang nunggu tinggal itu aja ya. Dan ambil. Temannya iya. Soal anak. Nah, di sini juga ada itu ya. Pokoknya sambil nunggu ada semua hidangannya ya. Cemilan-cemilan. Iya, udah lagi pada kosong, belum pada belanja lagi. Mungkin belum belanja ya teman-teman ya ini ya. Ini nah, tempat buat salonnya. Gimana? Cek ulang ya? Boleh, boleh. Iya, saya mau cek ulang nih. Udah lama ya. Iya, hampir 5 bulan nih. Iya, saya mau cek ulang, mau memperlihatkan apa rambut saya ini. Dan sebelum itu kita ngopi dulu. Oke ya teman-teman ini saya datang udah disediakan nih. Teh lah saya mau nah. Kopi kurang ini. Nah ini kopi apa itu teh? Oh teh manis ya. Iya teh manis. Dan ini makanan orang kampung ya. Orang kampung. Ada kolesterol nggak tahu ya. Kita nikmati dulu. Oke. Proses selanjutnya ya mau proses
awal sampai akhir. Iya. Wanis di channel kampung, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Channel Om Compreng. Om Compreng apa? Channel Om Compreng pokoknya asik deh. Makasih, makasih. Kita tunggu ya. Ya teman-teman, ini proses awal ya. Di apa? Keramas. Di keramas dulu ya, teman-teman ya. Ini oke ya. Yuk, kucing hilang. Ya teman-teman, ini proses keramasnya udah ya. Kita pindah ke depan ya nanti ya. Oke, selesai. Dan jangan lupa teman-teman ya, like dan subscribe ya di One HD Channel Kampung ya. Channel Wong Compreng. Aleknya lagi itu ya. Ya teman-teman, ini saya lagi check in rambut ya. Check in nih, kayak orang berobat aja. Atau mau ke hotel katanya, ke check in dulu aja. Ini saya lagi itu ya. Ya saya meluruskan rambut saya ya. Atau lagi periksa di dokter rambut. Belum banyak lagi nih ya. Iya, teman-teman, ini sebelumnya saya kayak gini ya rambutnya. Ini saya lagi bersama Mas Alex yang ganteng ya teman-teman ya. Dan jangan lupa nih buat masyarakat Pusakanegara, Pusaka Ratu, Pusaka Jaya, Pemanukan ya, wilayah Bojong Tengah, Compreng ya, Kecamatan Compreng sekitarnya lah pokoknya ya. Kalau mau memperindah rambut, entah itu rebonding, smoothing atau apa lagi ya Mas Alex? Coloring. Ah, pokoknya banyak lah. Apa aja ya? Rebonding, pokoknya bonding, iya. Coloring, gritting, tuh, coloring, gritting, pokoknya kesini aja ya. Mas Alex, dialah dokter rambut yang sangat terkenal dan profesional. Pasti memuaskan hasilnya ya. Tahun. Tuh, di bidang salon udah hampir berapa tahun? 20 tahun, teman-temannya udah bidangnya dia ya. Jadi pokoknya nggak mengecewakan ya, tinggal datang aja di Alex Salon Pusaka. Ya teman-teman, ini proses selanjutnya ya, apa nih Mas Alex, proses pemberian apa? Pemberian setelah dikeringkan, pemberian step pertama. Step pertama, lurus step pertama. Jadi kan dua obat, dua obat, step pertama, step kedua. Kira-kira biarkan tergantung rambut. Kalau rambutnya keras bisa 1 jam, bisa setengah jam, dan bisa 15 menit tergantung. Ada yang baru 10 menit kena warna cepat keramas ada. Berbagai macam tergantung jenis, rambutnya iya, gitu. Jenis rambut juga. Kadang-kadang rambut bekas diwarna, bekas smoothingan yang gagal, itu cepat. Dan obatnya pun enggak boleh yang keras. Kalau yang terus efeknya hancur. Jadi kelas obat juga ada kelas-kelasnya. Kelas 1, 2, kelas 3, yang keras, yang sedang, yang rusak, yang normal, ada 4, ada 5 macam obat. Sampai dur biar mah, gue mau lah. Ini sore baik. Ini masalah lucu. Orang kepotong tuh. Ya, gitu ya. Bisa kan potong sampai besar boksor. Tinggal yang korea baik, gimana beli, masih butuh. Ya teman-teman, ini saya lagi itu ya, mengecek rambut saya yang di belakang. Nah, ini lagi di lurusin lagi ya.
ya makin rapi ya, intinya biar makin rapi ya. Itu aja. Oke, okay, mujuk sih potongannya, orang potong langsung kira. Udah tipis mau bahas. Dia mau mujuk kan suara tahun biar awet. Dan buat teman-teman ya, kalau mau memperindah mahkota atau rambut ya, silakan datang aja ya di Alex Salon Pusaka ya. Sekarang tempat, iya, sekarang tempatnya pindah ya teman-teman, di Pasir Jati. Pokoknya dari arah Pusaka, dari arah perempatan Pusaka Ratu ya atau Pusaka Negara. Ngidul lah. Oh ya, ke selatan atau orang Jawanya ngidul ya, terus aja ya. Pokoknya nanti setelah melewati itu ya, madrasah ya negeri 4 ya. Nanti ke situ udah kelihatan ya. Pokoknya kalau dari arah utara ke selatan itu sebelah kiri jalan ya. Nanti juga ada papan nama atau itu ya. Pelang ya. Pelang nama katanya ya. Alex Salon Pusaka ya. Pokoknya tinggal datang aja ya. Tinggal datang aja, dijamin bergaransi. Bergaransi katanya tuh ya teman-teman. Kalau 3 tahun smoothing sama saya tidak akan berubah. Jangan kalau lupa itu yang tubuhnya aja. Nah itu kalau sama Mas Alex Salon itu selama 3 tahun ya, yang smoothing itu tidak akan berubah ya, tetap lurus terus ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman datang aja ya di Alex Salon Pusaka. Nah, proses step sama selesai, kita tinggal tunggu. Dan sekarang saya proses tadi keramas sudah ya, dan ya, tadi dikasih apa ini? Pembersih rambut pertama. Nah, ini step pertama. Ini step pertama udah selesai ya. Lentur. Kita menunggu sampai lenturnya ya. Ini rambut saya yang di belakang ya. Biar rapi ya teman-teman ya. Tujuan saya untuk merapikan biar rapi ya. Ya teman-teman, ini proses pembilasan ya. Ya teman-teman, ini proses pengeringan yang kedua ya, untuk dicatok. Ya teman-teman, sekarang beralih ya ke proses pencatokan ya. Pencatokan rambut ya. Hidung dipencet lah sama moko. Ini hasil dari pencatokan pertama ya lur. Habis ini step 2, lalu pencatokan terakhir. Ini guys, hasil akhir smoothing dan cutting pria idaman, seorang YouTuber datang ke Alex Salon, dan ini hasil smoothingannya. Lihat guys, luar biasa. Nah,
sakura. Ada variasinya. Halo teman-teman, darimu semua. Jangan lupa ya, like dan subscribe di One Is The Channel Kampung. Dan jangan lupa bagi teman-teman dan saudaraku semuanya yang mau memperindah mahkota ya, atau rambut teman-teman, khususnya wilayah Compreng ya, wilayah pusaka negara memalukan negara, tinggal datang aja ya di Alex Salon Pusaka yang beralamat di Pusaka Jaya ya, sini ya, Pusaka Jaya fasilitas pinggir jalan raya, tahu ya, pinggir jalan raya ya. Kalau dari perempatan Pusaka Ratu itu Pusaka Negara ke arah selatan ya, pokoknya sebelah kiri jalan ya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong, jumpa lagi ya, gimana nih hasilnya, puas nggak? Oke, siap teman-teman. Wah, sangat buat. Puas ya, cocoknya cocok. Oke, Alex Salon Pusaka emang top markotop. Sip. Ya teman-teman, ini saya lagi bersama Mas Alex Salon. Nah, buat teman-temannya jangan lupa ya datang ya ke Alex Salon Pusaka ya, kalau mau memperindah rambut, memperindah markota ya, pokoknya dijamin top markotop ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel One Is The Channel Kampung, serta like, comment, subscribe di Alex Salon Pusaka ya, channel YouTube Alex Salon Pusaka ya. Dan ini tempat barunya Mas Alex ya. Jangan lupa ya. Oke, Alex Salon Pusaka, mantap. Ya teman-teman, tadi sudah kita simak ya gimana liputannya ya tentang memperindah rambut ya di Alex Salon nih. Saya lagi dilurusin rambut saya ya biar lebih rapi lagi ya. Intinya untuk rapi ya mahkota saya itu biar dipandangnya lebih bagus dan sopan ya teman-teman ya. Setelah ini kita rapikan ini sama pengeramkan terakhir. Dan berhubung waktunya sayangnya ada acara ya, jadi kita tutup aja dulu ya. Oke, gimana? Oke ya, ya kita tutup dulu, kita bertemu lagi lain kesempatan, kapan-kapan kalau kita masih panjang umur, banyak rezekinya. Amin. Semua juga yang menonton diberi sehat panjang umur juga. Amin, amin. Banyak rezeki. Nah, ya teman-temannya itu dari Kang Alek ya, dan jangan lupa ya like dan subscribe di channel One Is The Channel Kampung, dan juga minta like dan subscribe-nya juga di Alex Salon Pusaka ya, channel YouTube Alex Salon Pusaka ya. Dan apabila ada salah-salah kata atau omongan di dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan tunggu konten saya berikutnya. Salam persaudaraan dari Wong Compreng Subang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.